Oh, masih mendung. Cuaca mendung di sore hari. Tadi sepanjang hari nggak bisa bergerak juga karena cuaca mendung. Nah, ini garasi dari PT Bandar Indah Permata. Nah, ini tuh ada dua kren. Kren teleskop rocker tipenya 25 kato dan 50 kato. Nah, ini ada lobet sebagian sih. Nah, itu head Scania-nya. Itu multi axle. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 line di sini. Yang di sana 8 line. Di pojok sana 8 line yang tadi. Tuh, 8 line. Kita total ada 50 line atau 50 axle. 50 axle nih 1 2 3. Ya, itu ada 50. Nah, di depan kita ini, ini kren PH Kobelco. Tapi menurutku ini kren PH ini. Ini kren 150 ton. Tuh. Ini kren dengar-dengar mau dijual. Jadi buat sobat-sobat dan sahabat YouTube yang tertarik mau beli kren ini dijual, bisa menghubungi ke PT Bandar Indah Permata. Nanti nomor teleponnya saya kasih di deskripsi video ini. Nah, itu bom-bomnya. Nah, ini kren dokter SL650, tapi dia kren 50 ton. Nah, ini dia nih, kren kato. Operatornya nggak pakai senda, nggak pakai sepatu. Tuh. Tuh. Mas, kasih bukan proyek. Oh, bukan proyek. Iya, kalau proyek gue safety dong. Ini SL650R. Tuh. Ya, pakai ban besar tuh, besar bannya. Kalau nggak salah dia ring 25 ini. Bener nggak? Oh ya, nih ring 25. Ya. Ini SL. Ini habis kemarin nabrak ini mekanik nih. Bukan operator yang nabrak, tapi mekanik ya. Nah, ini kren kato. Kita ada dua unit model begini. Yang satu dipakai di Sukabumi. Nah, ini juga kato 25 ton. Ciri khas kato. Nah, ini kren 25 tonnya ready siap. Yang mau sewa boleh hubungin ke PT Bandar Indah Permata, langsung kontak nanti deskripsi, lihat di video, di deskripsinya alamatnya, nomor teleponnya. Nah, ini masih mulus.